Hello, hello, hello Malaysia. Salam sejahtera. Denyut nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Sebelum kita mulakan berita pada pagi ini, yang pasti hangat bagi seluruh Malaysia, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bagi anda yang pertama kali mendapatkan berita-berita terkini daripada channel ini, sila juga tekan butang notifikasi untuk mendapatkan berita terkini setiap hari. Sila tinggalkan komen anda di ruangan komen untuk pendapatbaikan pada video-video yang akan datang. Setiap komen anda amatlah dihargai. Berita hari ini yang amat menggemparkan seluruh Malaysia. Salam sejahtera Malaysia, selamat petang. Berita terkini daripada malaysiakini.com bertajuk Pindaan Perlembagaan Parti. UMNO harap Hamzah tak ada halangan. 18 Julai 2022. Berita penuh. Setiausaha Agung UMNO Ahmad Zahid Hamidi, maafkan saya, Setiausaha Agung UMNO Ahmad Maslan berharap rakan sejawatnya dari Bersatu iaitu Hamzah Zainuddin tidak mempunyai apa-apa halangan dengan permohonan UMNO meminda perlembagaan parti. Kenyataan itu hadir ketika UMNO sedang menunggu jawapan daripada Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS untuk memutuskan mengenai permohonan mereka. Bercakap dalam temu bual malam tadi, Ahmad Maslan berkata bahawa Hamzah yang juga adalah Menteri Dalam Negeri pasti akan membantu UMNO. Pada 7 Julai yang lalu, ROS berkata keputusan permohonan pindaan perlembagaan UMNO akan didedahkan selewat-lewatnya pada 16 Julai. Parti itu telah meminta kelulusan daripada ROS untuk meminda perlembagaannya bagi membolehkan penangguhan pemilihan parti sehingga 6 bulan selepas pilihan raya umum. Bagaimanapun, ROS masih belum menjawab permohonan UMNO. Ahmad Maslan berkata ROS masih mempunyai masa 1 hingga 2 minggu untuk memutuskan permohonan parti itu. Ditanya mengenai langkah UMNO seterusnya sekiranya permohonan parti itu gagal, Ahmad berkata Setiausaha Agung Bersatu iaitu Hamzah Zainuddin jaga Kementerian Dalam Negeri amat tahu. Tentunya dia akan menolong UMNO memastikan UMNO kuku sebelum PRU, kata Ahmad dalam wawancara eksklusif dengan portal berita Malaysia Gazette. Katanya, saya harap Hamzah tak ada apa-apa halangan. Dia pun dah sebut ROS tu independen, betul ke? Ini soalan lain. Kita harap benar ROS profesional, tambahnya lagi. Semalam Hamzah Zainuddin berkata dia tidak mempunyai kuasa ke atas ROS walaupun ia berada di bawah kementeriannya. Katanya, sebagai menteri saya hanya menyelianya. Hamzah dipetik sebagai berkata. Sekian berita, salam sejahtera Malaysia. Berita ini dipetik daripada malaysiakini.com bertajuk Pindah Perlembagaan Parti UMNO Harap Hamzah Tak Ada Halangan. 18 Julai 2022. Kita jumpa lagi Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian. Satu keputusan yang dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia tidak lain dan tidak bukan adalah kes SRC Najib Razak yang sudah dipenjara selama 12 tahun, 210 juta denda kerana didapati bersalah pecah amanah, pengubahan wang haram dan juga apa lagi ya, rasuah 42 juta ringgit SRC International, anak syarikat 1MDB. Dan tuan-tuan dan puan-puan, Najib Razak telah bersama dengan pasukan peguamnya telah membuat satu semakan kehakiman. Mereka merayu dan mereka memberikan bukti yang baru supaya dengan harapan perbicaraan yang dulu itu dibatalkan kerana mereka berkata Hakim Nazlan ada conflict of interest ketika dia membuat penghakiman. Kalaupun Hakim Nazlan salah, kalaupun Hakim Nazlan salah di dalam penghakiman, kenapa tiga hakim di Mahkamah Rayuan setuju, malah lebih menekankan bahwa Najib Razak bersalah, mencuri duit, memalukan negara, mementingkan diri sendiri, dan semua wang itu kata hakim tersebut tidak ada satu pun untuk rakyat, untuk kepentingan negara Malaysia, tetapi hanya ada
memalukan negara. Aduh. Oke, tuan-tuan dan puan-puan, dan tiba-tiba baru juga tular satu message, kononnya Jabatan Peguam Negara telah membatalkan semua proses anak buah saya bagi saya kopi lah. Dangam kalau anda ucap terima kasih. Terima kasih kepada anak buah saya. Dia pun YouTuber juga. YouTuber berjaya lagi. Oke. Mereka mau supaya semua itu dibatalkan. Dan tular. Kononnya ada satu berita. Jabatan Peguam Negara membatalkan penghakiman tersebut. Dan perlu ada untuk perbicaraan semula. Woi, saya baca jauh ini terus terbangun. Bukan apa, saya gembira. Gembira kalau betul Najib Razak tak bersalah. Saya bergembira kalau dia tidak bersalah. Malangnya tuan-tuan dan puan-puan, rupanya itu mimpi, segala mimpi saja. Baru sebentar tadi Jabatan Peguam Negara mengeluarkan satu kenyataan bahwa semua itu buyuk, tipu, tidak betul, tidak betul. Malah Jabatan Peguam Negara mengeluarkan kenyataan resmi bahwa Jabatan Peguam Negara tidak pernah mengeluarkan apa-apa kenyataan atau ketetapan berhubung kes perbicaraan SRC International Sdn Bhd atau dikenali sebagai SRC yang membabitkan bekas Perdana Menteri Dato' Sri Najib Razak sebagai tidak sah. Masih sah ya? Masih sah. Kecewa lagi. Wah, kecewa. Sian Najib bakal masuk penjara. Kalau dia kalah, habislah. Dalam satu kenyataan pada hari, Jabatan Peguam Negara telah menafikan berita yang tular di media sosial itu dengan menegaskan ia adalah palsu. Katanya, kata kenyataan daripada pejabat Peguam Negara itu merujuk kepada kenyataan yang disebarkan yang bertajuk Pejabat Peguam Negara telah menetapkan yang perbicaraan SRC tidak sah kerana kesilapan prosiding. Jabatan ini menafikan ada membuat ketetapan seperti yang dikatakan dalam kenyataan yang tersebar itu, katanya. Pada awal Jun yang lalu, Najib memohon untuk Mahkamah Persekutuan mengisytiharkan keseluruhan perbicaraan penyelewengan dana sebanyak 42 juta ringgit. SRC yang dihadapi di Mahkamah Tinggi batal dan tidak sah. Begitu juga, beliau juga memohon Mahkamah menimbangkan semula diadakan perbicaraan semula. Jabatan Peguam Negara dalam kenyataan sama turut memberitahu Mahkamah Persekutuan tetap menetapkan dan masih lagi berjalan untuk pendengaran rayuan terakhir kes SRC International Najib Razak ini bermula 15 Ogos. Sekarang sudah 10 hari bulan, 11 hari bulan besok, ada lebih kurang sebulan lagi untuk penentuan Najib Razak masuk penjara sebagai banduan terhormat atau beliau akan menjadi hero Hindustan yang kalah dulu menang kemudian. Apapun saya mendoakan semoga Najib Razak menang. Oke. Tapi saya tetap dengan pendirian hakim punya keputusan betul. Mahkamah punya keputusan tetap betul. Salah tetap salah. Macam mana bagus pun, baik pun, kalau salah tetap salah. Mana boleh? Itulah betul. Ada satu artikel yang saya baru baca yang ditulis oleh profesor. Seorang profesor daripada Unimas, dia kata, sehingga rakyat Malaysia mengejek, memberli, menyindir dengan pedas sekali. Membandingkan isu kes SRC Najib Razak 42 juta ringgit dengan orang yang mencuri di pasaraya. Ada lagi tadi tengah hari saya ada tengok satu TikTok. Nah, saya dah lupa apa ikon TikTok dia, tapi lucu betul. Seorang wanita, ibu-ibu, mama-mama dari Sabah menyentil lagi, dia bilang satu-satunya negara di dunia. Luculah. Satu-satunya negara di dunia, dia kata. Yaitu orang yang mencuri Milo, 2 bungkus Milo di penjara 14 hari. Dia kata.
Tetapi orang yang sudah dijatuhkan hukuman karena mencuri 42 juta ringgit masih bebas untuk untuk berpolitik. Lepas itu masih bebas untuk mencalonkan diri itu dan ini, dia kata begitu. Lucu juga, tapi ada kebenarannya juga. Ya. Okay. Salah tetap salah. Jangan sampai negara Malaysia nanti lagi memalukan pula, nanti dijadikan sindiran pula oleh pelawak-pelawak dunia. Okay, jadi menutup kepada kenyataan tersebut daripada Jabatan Peguam Negara. Jabatan Peguam Negara mengeluarkan kenyataan, Jabatan Peguam Negara akan hadir sebagai responden atau pendakwa raya. Jabatan ini juga akan meneruskan dengan rayuan kes berkenaan dan akan menunggu keputusan, katanya, berkenaan dengan kes Dato' Sri Najib Tun Razak yang sudah dijatuhkan hukuman 12 tahun penjara, 210 juta denda. Itu baru satu kes. Banyaknya kes lagi Najib Razak ni. Kesian jugalah. Kalau dia lepas ini pun, dia tetap naik turun mahkamah. Kes mengubah audit, kes lembaga hasil dalam negeri, kes perbendaharaan negara, kes 1MDB Teno, kes, banyaklah. Lepas tu anak-anak Najib pun semua ada kes juga dengan lembaga hasil dalam negeri. Banyak pula tu, berjuta-juta. Dan itu tadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye.